Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel again, Manasari Wiratma. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tidak kurang dari suatu apapun jua, dan diberikan kelimpahan rezeki serta kesehatan lahir dan batin. Teman-teman tentunya sudah melihat judul obat apa yang kita bahas kali ini, yaitu obat yang bernama Counterfeit. Obat ini saya tembus di apotek, itu diberi harga Rp12.000. Setiap apotek mungkin berbeda-beda ya, tapi selisihnya hanya sedikit saja. Di sini kita akan mengenal lebih jauh lagi mengenai obat Counterfeit analgesik krim. Sebelum lanjut menonton video ini, saya mohon dukungannya untuk like, comment, subscribe, share ke media sosial teman punya demi berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya agar video yang saya upload teman-teman update untuk menontonnya dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Jadi tidak lama-lama lagi, check it out. Komposisi dari Counterfeit ini yaitu metil salisilat 102 mg, rugenol 13,6 mg, mentol 54,4 mg. Counterfeit cream mengandung metil salisilat yang mampu meredakan rasa nyeri, sedangkan ergonol yang merupakan zat antiinflamasi efektif untuk meredakan peradangan, dilengkapi kandungan mentol yang memberikan sensasi hangat sehingga otot terasa lebih rileks. Counterfeit cream dapat digunakan ibu hamil sesuai dengan anjuran dari dokter, dan apabila manfaatnya melebihi risiko yang mungkin timbul pada janin. Nyeri otot dan sendi dapat disebabkan karena terjatuh, terbentur, kurang pemanasan sebelum melakukan olahraga atau melakukan aktivitas berat, sehingga sendi mengalami peradangan dan tubuh melepaskan zat yang menyebabkan respon nyeri. Jadi obat ini bekerja dengan cara meredakan peradangan di otot atau sendi. Counterfeit memberikan sensasi rasa panas yang tahan lama dan tidak lengket dan langsung meresap. Indikasi dari Counterfeit ini digunakan untuk meredakan nyeri otot, nyeri sendi yang berhubungan dengan keseleo, encok, memar, sakit pinggang, dan cedera saat olahraga. Jadi dosis daripada Counterfeit ini, aturan pakainya, oleskan Counterfeit bagian otot dan sendi yang mengalami nyeri sebanyak 3-4 kali dalam sehari. Efek sampingnya, ruam, iritasi kulit, mengelupas, perubahan warna kulit, gatal, kulit kemerahan, sensasi hangat, dingin yang menyengat di kulit. Oh ya, banyak macam Counterfeit ini ya. Di antaranya Counterfeit Cool Gel warna biru mengandung bahan aktif mentol dan dikemas dalam bentuk sediaan gel. Counterfeit juga tersedia dalam bentuk Fat Coil. Terdapat juga Counterfeit PXM Gel yang memerlukan resep dokter untuk menggunakannya. Kandungan Counterfeit PXM ditambah kandungan peroksikam. Jadi teman-teman kalau ingin mengetahui obat peroksikam, boleh scroll lagi di channel ini. Perhatian lagi untuk jika memakai obat ini, jangan gunakan lebih daripada 10 hari dan anak-anak di bawah 2 tahun. Jika memakai obat Counterfeit ini, setelah kita mengoleskannya ke kulit, itu sebaiknya tangan dicuci karena akan merasakan hangat atau panas, takutnya akan tersentuh kulit yang tidak sakit. Itu saja infonya, tetap jaga kesehatan. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan komen di bawah, serta pernah berpengalaman menggunakan obat ini juga silakan komen di bawah, atau menggunakan obat yang lain juga boleh komen di bawah untuk berbagi informasi kepada teman-teman yang lain agar semua sehat walafiat. Oke, thank you for watching. Wassalam.